Thank you.
dibuat pada tahun 2015 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2016. Selanjutnya, unitas di hadapan kita, rudal Kakot buatan Rusia, mampu mencapai target 3-400 km. Di belakangnya, rudal Kakot buatan Amerika Serikat, mampu mencapai target hingga 240 km. Berikutnya, torpedo Tart buatan Jerman dengan jarak jangkauan 80 km. Disusulnya, torpedo Tinger buatan Rusia. Selanjutnya, rudal Exocet MF-38 buatan Perancis. Berikutnya, torpedo MK-44 dan torpedo MK-46. Selanjutnya, rudal C-705 buatan Cina. Berikutnya, rudal C-802 buatan Cina. Mampu mencapai sasaran hingga 180 km. Berikutnya, rudal Piket buatan Inggris, rudal Petra buatan Perancis, dan rudal Prelo buatan Rusia. Rudal Prelo buatan Perancis. Berikutnya, rudal F-43 buatan Perancis, mampu mencapai target hingga 250 km. Selanjutnya, kendaraan jenis flyer produksi dalam negeri tahun 2001, Overland 50 Pascal untuk operasi urban weather. Selanjutnya, Silveria merupakan kapal selam ini dengan 6 personil korban diver bermaskah. Tasria membawa 6 personil manusia ke atas yang siap melaksanakan sabotase bawah air. Berikutnya adalah 2 unit Tremor yang membawa 1 tip para skubang bermaskah. 1 unit Sea Rider membawa 1 tip bermaskah dalam operasi VBSS atau Visit Port Search and Seizure. Adalah 2 unit Subsuman Gajaka, merupakan jenis digital instrument boat yang bisa meluncur di permukaan laut maupun bisa juga menyelam. Selanjutnya, 3 unit ATAP, melintas di hadapan kita 3 unit ATAP. Berikutnya, 6 unit GS Rela, yang dilengkapi dengan rudal AL Trail 1. Berikutnya, 2 unit kendaraan Digital Direction Finder 550. Digital Direction Finder 550 merupakan kendaraan komunikasi dan elektronika. Selanjutnya, 2 unit Mobile Hyperbaric Chamber dan 1 unit Pioneer atau Explosive Ordnance Disposal yang merupakan kendaraan untuk mencari para penyelam. Berikutnya, 6 unit Marine Club masuk di jajaran Korps Marinir tahun 2023. Mendukung kesehatan pada saat latihan, operasi penanggulangan bencana, dan lain-lain. Berikutnya, 3 unit howitzer 105 mm yang merupakan kesenjataan tempur andalan yang dimiliki Korps Marinir. Selanjutnya, melintas 2 unit alligator yang masuk di Indonesia pada tahun 2016. Melintas selanjutnya, 2 unit MRL Sandfire, 2 unit Adam Seven Birds, dan 2 unit Noreco. Yang
Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman guna meningkatkan moral prajurit